Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto yang didampingi oleh Wakapolda meninjau lokasi kebakaran yang terjadi Senin lalu di Pesantren Bengkong Al Jabar. Mendapat kabar bahwa kebakaran terjadi karena arus pendek tersebut yang menghabiskan 11 ruang kamar para santriwan dan santriwati, Kapolda Kepri langsung menurunkan beberapa pasukan untuk mendirikan posko, juga memberikan bantuan donasi. Dalam kesempatannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto juga langsung menyapa para anak-anak santri dan turut berduka atas kejadian yang menimpa Pesantren Al Jabar. Pada kesempatan ini juga nanti kita sama-sama dari Kementerian Sosial, kemudian dari pemerintah daerah. Kapolda Kepri mengerahkan semua personil kepolisian untuk tetap berada di lokasi agar tetap memantau perkembangan situasi yang ada di lokasi kejadian, dan juga meminta seluruh satuan polisi yang turun ke lokasi untuk membantu merapikan sisa-sisa kebakaran di Pesantren Al Jabar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.